Bandung tuh tempat nongkrong asik banget katanya, Mbak ya? Iya. Terus cewek-ceweknya cantik-cantik katanya, Mbak ya? Kayak Mbak gini. Jauh agar kelak berakhir bahagia. Oh no. Sabar kau di sana. Kula breng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, bro? Dan hari ini aku lagi ada di Leonara Hotel. Jadi di sini tuh ada juga kafenya juga. Dan hari ini aku mau ajak kalian untuk review gimana kira-kira hotel dan kafenya. Let's go, bro. Sekarang kita sudah ada di lobinya. Dan dari tadi aku naik tangga ataupun naik liftnya juga, ini tuh simple dan sangat minimalis sekali. Tempatnya tuh sangat cozy, nyaman banget. Yuk kita langsung ke resepsi. Bor, aku penasaran banget nih, mau review kamarnya langsung. Kita dapat kamar nomor 29. Kita buka aja. Oke. Kamar udah, dan sekarang aku penasaran mau review level 6 kafe yang katanya kece dan cozy banget buat nongkrong. Let's go, boy. Sekarang kita sudah ada di level 6, cafe and bar. Yuk, langsung aja kita review gimana kafenya. Katanya cozy banget. Let's go. Buat teman-teman semua yang pengen nginep di hotel tapi langsung ada kafenya, langsung aja ke Leonora Hotel dan level 6 di Jalan Raya Popo nomor 20. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, bor? Hari ini kita mau prank taksi online buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan enggak usah tunggu lama-lama lagi. Langsung aja kita ke kontennya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuila prengoy. Jarang pulang bukan maunya abang. Di sini abang sedang mencari peluang. Bors, udah dapat penumpangnya, mari langsung kita telepon saja. Mbak Sarah namanya ya. Halo. Halo, ini Mbak Sarah benar? Ya. Ini Mbak Sarah, aku udah deket nih. Mbaknya di mana ya? Di depan. Depan Sultan Tirta ya. Apa? Sultan Tirta ya, Pak. Oh, oke. Okay. Mbaknya pakai baju apa ya? Warna pink. Oh, warna pink. Oke. Okay. Mbak duduk di depan nggak apa-apa ya, Mbak ya? Sorry nih. Belakangnya lagi basah. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Oke, okay, siap. Terima kasih, ditunggu ya. Oke, okay. Suaranya manja-manja bocil gitu ya. Mari langsung kita let's go aja. Bor, jangan lupa dengerin lagu original aku di sini atau di link deskripsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kontennya menarik, guys. Kita pakai mobil baru nih, guys. Oh, ini. Mbak Sarah, benar? Silakan. Sorry ya, jadi duduk di depan. Ini udah sesuai aplikasi? Sudah ya. Mbaknya hari ini pink banget ya. Pink semua ya. Sorry, seatbeltnya boleh dipakai? Lagi bahas Mbak, kemarin ada yang habis dugem gitu. Pak. Terus dia jackpot gitu. Ya. Aduh. Mbaknya sering jackpot gitu? Enggak. Enggak. Apa ini? Enggak sekali. Enggak sekali. Berarti sering dong. Enggak. Enggak ya.
Bandung tuh tempat nongkrong asik banget katanya Mbak ya? Iya. Hmm. Tempat nongkrong juga ya. Terus cewek-ceweknya cantik-cantik katanya Mbak ya? Ya, kayak Mbak gini. Jauh bagiku kau teramat jauh. Mbak kok naik taksi online sih Mbak, cewek cantik Mbak gitu? Terusnya sama siapa? Sama cowoknya lah. Sama cowoknya, mungkin sama omnya. Oh iya, aku sama kan itu Mbak punya om kan? Punya kan? Maksudnya adik atau kakaknya mama ada kan? Iya. Nah, ya, maksudnya om itu, ay, itu. Bukan om yang mau ini yang transfer. Nomor rekeningnya ada? Oh, berarti saya omnya ya berarti ya. Aduh, sorry Mbak ya. Sorry Mbak jadi SKSD gini, sorry ya. Aduh, aku tuh suka gini ya Mbak, suka apa ya, suka kasihan gitu kalau cewek jalan sendiri. Tapi Mbaknya udah lama ya? Apanya? Oh, cantik kayak gini. Jauh bagiku kau teramat jauh. Bisa aja. Bisa aja. Ih, suaranya lucu ih. Lucu manja-manja gimana gitu ya. Kayak suara-suara orang Jepang gitu ya. Ya kayak apa gitu ya, seksi gitu ya. Ara ara mama. Biar enggak ini kita hidupin lagu aja kali ya. Mbaknya mau dengar suara saya enggak, Mbak? Nanti boleh. Ih, saya suaranya keren, Mbak. Ih, Mbak. Nanti akan terbaper-baper sama saya. Karena suara saya itu emang sebegitu merdu gitu. Mau coba dengar enggak suaranya? Boleh. Boleh ya. Bismillah, aku harus kumpulin tenaga dulu. Kita coba ya. Ini mbaknya mau lagu yang gembira atau sedih? Yang sedih. Oh yang sedih? Kenapa emang mbaknya sedih banget ya? Iya, banyak masalah hidup. Oh masalah hidup, mbaknya lagi rindu gak? Lagi rindu seseorang gak? Iya. Siapa mbak? Ada. Ada ya, ini lagu judul lagunya Rindu Mbak. Mari kita nyanyiin ya. Saat ini kita mungkin hanya bisa terus bersabar terima, terpisah jarak dan waktu yang telah berbeda. Ku di sini dan engkau di sana. Wow. Mungkin Tuhan sedang menguji kekuatan cinta dan rasa setia antara kau dan aku. Akan terus mencoba agar kelak berakhir bahagia. Oh no. Sabar kau di sana. Kan tiba waktunya kita akan bersama lagi. Jauh bagiku kau teramat jauh. Rindu, rindu aku ingin memelukmu. Sayang, hati ini teramat sayang. Sabar, sabar untuk bertemu lagi. Oh, jauh bagiku kau teramat jauh. Aku ingin memelukmu. Sayang, hati ini teramat sayang. Sabar, sabar untuk bertemu lagi. Kapan, kapan kita bertemu lagi? Sarah. Oh.
Sorry, ya, Mai. Ih, gemes. Aneh, gemes kok gemes sih? Aneh, jadi awalnya aneh. Kenapa awalnya suaranya? Kenapa, Mbak? Aneh. Aneh. Terus tiba-tiba. Tiba-tiba ah, gitu ya. Mau dinyanyiin lagi enggak, Mbak? Kira-kira. Boleh. Mau lagu yang pertama atau yang kedua? Lagu yang lain. Lagu maksudnya suara yang pertama atau suara yang kedua? Suara yang kedua. Oh, yang suara yang kedua. Tapi kalau aku milih yang pertama sih, Mbak. Karena Mbak tuh selalu pertama di hati aku. Jauh bagiku kau teramat jauh. Kita coba ya. Kurang apa diriku telah ku berikan semuanya untukmu. Teganya kau ingkari rasa cinta ini sampai ku sakit hati. Kini ku sadar cintaku ini tak berarti untukmu. Kau buat luka isi hatiku, kau buatku sekecewa itu. Di mana letak hatimu yang dulu kau duakan ku, kau memilih dia. Kini kau ingin kembali seperti dulu. Maafkan aku, tak ada lagi untukmu. Di mana letak hatimu yang dulu kau duakan ku, kau memilih dia. Kini kau ingin kembali seperti dulu. Maafkan aku, tak ada lagi untukmu. Maaf hatiku, tak ada lagi untukmu. Keren. Lagu ini tuh benar-benar mengingatkan aku sama seseorang. Diselingkuhi. Eh, kita udah nyampe, sayang banget, Mbak ya. Dan sebenarnya Mbak, aku sebenarnya lagi ini ya, mau kasih tahu ke Mbak bahwa aku tuh lagi bikin satu video untuk YouTube channel aku, Mbak. Oh iya. Iya, namanya Angga Chandra. Nah, di sini tuh ada kamera yang lagi ngerekam kegiatan kita dari tadi. Nah. Oh. Kok malu? Jadi kira-kira kalau lagu lagi, kalau misalkan video ini aku upload, boleh enggak? Boleh. Boleh, enggak apa-apa ya. Tapi bakal ada yang kepo nih, Mbak, Instagram Mbak apa, TikTok Mbak apa di sini? Apa? TikTok deh. Instagram dulu. Instagramnya Sarah Nabila. Oke. Okay. TikToknya? TikToknya Sarah Nabila juga. Okay. Ini aku upload ya, nggak apa-apa ya di sini ya. Oke. Okay. Buat kita dapat konten hari ini yang bisa menghibur kalian semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga Instagramnya Kak siapa? Kak Sarah. Angga Chandra pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuilah. Bye. Dadah.